Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk bab 10, okey, berkenaan dengan pengangkutan dalam manusia dan haiwan. Okey. So, setelah kamu habis kelas hari ini, sepatutnya kamu dah tahu ini standard pembelajaran. Okey, mewajarkan keperluan sistem pengangkutan dalam organisma multisel kompleks. Okey, kenapa organisma ni perlukan sistem pengangkutan? Kemudian kita nak kenal pasti apakah bahan yang diangkut dalam sistem pengangkutan. Okey, bahan yang diangkut tu mungkin bahan yang diperlukan oleh sel dan ada bahan yang perlu disingkirkan dari sel. Okey. Kemudian nak mengkonsepsikan jenis peredaran darah dalam organisma multisel. Dan kita nak tengok sekarang sistem peredaran darah sama ada jenis terbuka, apa dia yang dikatakan sistem peredaran darah terbuka, dan apa yang dikatakan sistem peredaran darah tertutup. Kemudian kita nak banding dan bezakan sistem peredaran dalam organisma multisel macam serangga, ikan, amfibia dan manusia. Okey. So, yang pertama kita nak tengok apakah kepentingan sistem pengangkutan. Okey, apakah yang perlu diangkut dalam badan. Okey. Jadi, sistem ni perlu untuk angkut bahan keperluan. Contoh bahan keperluan sel tu, apakah sel yang perlukan bahan itu? Seperti nutrien. Okey, nutrien sel mau, sel perlu. Kemudian oksigen. Dan juga selain daripada keperluan tu, dia perlu juga singkirkan bahan kumuh setelah proses metabolisme berlaku dalam sel. Jadi akan ada bahan-bahan yang perlu disingkirkan. Contohnya macam carbon dioxide, urea dan sebagainya. Jadi bahan yang perlu dan bahan yang perlu disingkirkan. Jadi di sini perlu ada satu sistem yang nak angkut bahan-bahan tersebut. Okey, kita tengok organisma unisel. Sebab kita yang hari ni nak fokus untuk organisma multisel. Jadi kita nak bandingkan sikit apakah sistem pengangkutan dalam unisel. Ada ke tidak sistem pengangkutan dalam organisma unisel? Okey, ini contoh gambar yang cikgu tunjuk ni adalah gambar apa ni? Ameba. So, ameba nampak kat sini oksigen masuk, carbon dioxide keluar. Ni bahan ni perlukan oksigen kan? Bahan disingkirkan adalah carbon dioxide. So, organisma unisel ni dia tak perlukan. Okey, nampak tidak memerlukan sistem pengangkutan. Sebab yang pertama, kita tahu bahawa unisel ni satu sel. So, dia punya isi padu badan dia kecil. Okey, bila kecil, nisbah jumlah luas permukaan per isi padu dia besar. Jadi, bila GLP per I besar, dia tak perlu satu sistem pengangkutan yang kompleks. Jadi, senang je bahan-bahan nak diangkut tu adalah melalui proses resapan ringkas. Very simple je. Sebabnya, ada dua sebab ni lah. Nisbah jumlah luas permukaan per isi padu dia besar dan jarak bahan dari sumber bahan luar tu dan sel dia ada dekat melalui dia punya membran saja, jadi dekat. Dua sebab inilah yang menyebabkan organisma unisel tidak memerlukan sistem pengangkutan. Simple je dia. Okey, siapa yang perlukan sistem pengangkutan? Yang perlukan sistem pengangkutan adalah organisma multisel. Okey, contoh multisel ni organisma yang banyak sel macam haiwan, manusia, haiwan-haiwan, macam serangga. Okey, semua tu adalah organisma multisel yang perlukan sistem pengangkutan. Kenapa organisma multisel ni perlukan sistem pengangkutan? Okey, jadi dia tak boleh dapat keperluan ni secara resapan ringkas sebabnya satu, saiz badan dia besar. Okey, bila saiz badannya besar, nisbah GLP per I dia kecil. Okey, dan yang kedua, yang ketiga, jarak persekitaran luar dari sel adalah jauh untuk pertukaran secara langsung. Ni jauh lah. Contoh dia macam bila kita mengantuk kan, bila kita mengantuk kita menguap kan. Menguap ni maksud dia sel-sel otak kita ni kekurangan oksigen. Jadi, sel-sel yang perlu oksigen tu ada di otak. Jadi, masa nak ambil oksigen tu, dia perlu melalui mana? Masuk ke dalam hidung, masuk ke dalam trakea.
lepas tu bronchus, bronchial, alveolus, jauh kan, sampai ke paru-paru. Lepas tu dihantar pula oleh sistem peredaran darah, barulah sampai ke sel otak. So jauh perjalanan dia. Bila jauh macam tu, maka organisma mati sel perlu ada sistem pengangkutan dalaman. Faham eh, kenapa organisma mati sel kompleks ni perlukan sistem pengangkutan? Ada dua sebab lah. Satu, saiz badan dia besar, GLP dia kecil. Dan yang kedua, jarak persekitaran luar dari sel adalah jauh untuk pertukaran secara langsung. Okay, A dengan B ni macam kita boleh combine lah. Saiz badan yang besar menyebabkan nisbah GLP per air dia kecil. Okay, faham eh? Kenapa unisel tak perlu sistem pengangkutan? Kenapa multisel perlu? Itu sebab dia. Okay, dapat eh? Siapa pun masuk tadi? Adam eh? Okay. Ini apa dia, gambar apa ni? Okay, ini adalah planaria. Okay, planaria ni cacing pipih. Bila kita tadi cikgu kata organisme mati sel perlukan sistem pengangkutan kan? Tapi ada juga beberapa organisme mati sel yang simple yang tak perlukan sistem pengangkutan. Macam cacing planaria ni, dia organisme mati sel tapi dia bentuk badan yang sangat pipih, sangat nipis. Okay, bila badan dia pipih, maka nisbah GLP dia besar. Jadi dia tak perlulah nak ada sistem pengangkutan. Maka dia angkut, okay, planaria ni dia angkut bahan dan singkirkan bahan yang tak diperlukan oleh sel badan dia menerusi resapan. Okay, resapan ringkas. Sama macam organisme unisel, tapi dia multisel. Ini dia punya pengecualian lah, ada beberapa organisme yang macam ni. Alright. Okay. So kita masuk sistem peredaran. Okay, dalam vertebrata. Vertebrata ni apa? Tu haiwan bertulang belakang. Okay. Dalam vertebrata, sistem pengangkutan dikenali sebagai sistem peredaran. Okay. Jadi kita nak tengok sekarang ni dah masuk kepada dua jenis sistem peredaran. Okay, sistem peredaran darah terbuka dan satu lagi sistem peredaran darah tertutup. Apa maksud sistem peredaran darah terbuka dan tertutup? Kita tengok sekali lagi. Okay, jenis-jenis sistem peredaran ni, yang terbuka ni, okay, cikgu suruh baca sikit ni apa maksud hemolimfa. Okay, apa tengok ada apa maksud hemolimfa. Hemolimfa ni apa? Cecair bernutrien. Dia macam darah tapi bukan darah. Hemolimfa ni ada dalam badan serangga. Contoh dalam belalang, lebah dengan lipas semua tu. Okay, siapa biasa pegang belalang, terpijak belalang ke apa semua, kita tak nampak pun darah warna merah kan. Okay, dia ada juga cecair yang macam darah tapi kita panggil sebagai hemolimfa. Okay, cecair ni bernutrien, menyerupai darah tapi tiada gas respirasi. Jadi hemolimfa dalam belalang, dalam lebah lipas ni, darah dia tidak ada oksigen. Hemolimfa tu tiada oksigen. Okay, sebabnya belalang, lebah lipas semua ni dia bergantung kepada sistem trakea untuk proses nak dapatkan oksigen tu. Okay, jadi dalam sistem peredaran terbuka, maksud dia hemolimfa ni mengalir terus ke dalam rongga badan. Okay, rongga badan ni kita panggil sebagai hemosellum. Okay, dia direct terus. Dia tak duduk dalam satu saluran lah. Dia direct terus masuk ke dalam rongga badan yang kita kenali sebagai hemosellum. Dan membasahi sel-sel. Okay, cikgu ulang balik. Hemolimfa ni apa? Dia adalah cecair nutrien macam darah. Okay, kenapa kita panggil sistem peredaran terbuka? Sebab darah ni, hemolimfa ni terus mengalir ke dalam rongga badan, ke dalam hemosellum. Okay, maksudnya dia tidak melalui salur dah. Tak melalui salur. Okay, kalau kita tengok sistem peredaran tertutup, apa dipanggil tertutup? Sebab yang ni darah ni ada kat mana? Dalam semua organisme mati sel lah. Contoh ikan. Okay, ikan ada darah kan? Amfibia, katak pun ada darah. Manusia pun ada darah. So darah ni semua terkandung dalam salur darah. Ya, yang bertutup dan berterusan sampai ke seluruh badan. Maksudnya darah tu dia tak keluar, duduk je dalam salur darah. Sebab tu kita panggil sistem peredaran tertutup. Okay,
Jadi kalau perlu pertukaran pun dia akan merentasi dinding kapileri darah. Ha. Dia tak keluar pun, dia hanya tukar bahan-bahan tu hanya tukar melalui dinding kapileri darah. Okey? Faham ah beza antara sistem peredaran darah terbuka? Yang terbuka ni biasanya dipunyai oleh serangga. Kalau peredaran darah tertutup, biasanya dipunyai oleh ikan, amfibia dan manusia. Ha, special untuk serangga saja. Sistem peredaran darah terbuka dan kita panggil sebagai hemolimfa bagi dia punya cecair nutrien dia yang mengalir dalam badan dia. Okey? Boleh? Okey, next. Okey, ini ya dalam ni cikgu ambil daripada buku teks yang ni yang kita panggil sebagai sistem peredaran darah terbuka. Maksudnya jantung ah. Okey, serangga pun ada jantung. Okey, serangga ada jantung tapi bukan satu lah, dia ada lebih daripada satu jantung yang kecil-kecil. Okey, bila jantung mengepam, so hemolimfa yang masuk dalam saluran hemolimfa ni, dia akan terus merembes masuk ke dalam hemoselum. Hemoselum ni ruang-ruang lah yang mana sel-sel tu duduk. Okey, hemoselum. Dekat sini hemolimfa akan masuk. Okey, dan berlakulah pertukaran bahan dekat sini, pertukaran bahan. Jadi masuk oksigen akan masuk dalam sel, karbon dioksida akan dikeluarkan. Ha. Kemudian sambung masuk balik. Jadi maksudnya kat sini dia yang kata terbuka tu. Ha, jadi serangga sistem peredaran darah dia adalah jenis peredaran terbuka. Okey, kita tengok belah kanan yang dikatakan sistem peredaran tertutup. Okey, jantung bila pam darah ni masuk dalam salur darah. Jadi salur darah ni kan dia berterusan. Berterusan. Nampak yang warna coklat tua ni. Ha, dia berterusan sampai dia kembali ke jantung. Maksudnya darah ni dia terpelihara di dalam salur darah. Yang tu kita panggil sistem peredaran tertutup. Nampak kan? Okey. Okey, kita tengok lebih dekat sistem peredaran darah terbuka bagi serangga. Okey. Sistem peredaran dalam serangga ialah sistem peredaran terbuka. Yang ni tadi cikgu beritahu kan? Okey, ini bermaksud satu atau lebih jantung mengepam hemolimfa. Jadi kita tak boleh tulis darah kat sini lah. Sebab dia dah specialized cecair, kita panggil sebagai hemolimfa. So, bila jantung tu mengepam, jadi hemolimfa tu akan bergerak melalui salur darah ke dalam hemoselum. Dia bergerak ke hemoselum. Okay, nampak ni jantung bila pam, dia terus masuk ke dalam hemoselum. Jantung ni akan pam jadi hemolimfa masuk ke dalam hemoselum. Okay. Hemolimfa mengalir keluar dari jantung ke dalam hemoselum apabila jantung mengecut. Okey, jadi mungkin kita tertanya-tanya macam mana hemoselum tu boleh bergerak? Dia bukan ada tenaga pun. Okey. Hemoselum boleh bergerak sekiranya jantung mengecut. Ingat eh, apabila jantung ni hak warna kuning ni, nampak warna kuning ni cukup tunjuk. Dekat serangga ni dekat atas ni, ni jantung ni dia banyak. Lebih daripada satu. So, bila jantung ni mengecut, boleh bayangkan sekarang eh. Jantung kecut, hemolimfa akan tertolak masuk terus ke dalam hemoselum. Bila berlaku dekat hemoselum tu, apa yang berlaku? Pertukaran gas akan berlaku lah dekat sel-sel dekat hemoselum tu. Jadi, sel-sel tu akan bagi singkirkan karbon dioksida. Okey, apa yang berlaku seterusnya? Apabila jantung mengendur. Bila jantung tadi kan jantung kecut, hemolimfa bergerak masuk dalam hemoselum. Sekarang jantung kendur pula, jadi hemolimfa akan mengalir kembali ke jantung melalui liang ostia. Ostium ni kalau banyak kita panggil ostium. Satu, dua, tiga ni liang-liang kecil pada sebelah jantung ni. Okey. Ingat ni ini dia punya skema dia. Ini pergerakan bagaimana hemolimfa tu bergerak dalam sistem peredaran terbuka bagi belalang. Okey. Okey, sekarang kita nak tengok pula sistem peredaran darah bagi ikan. Okey, untuk ikan, dia dah nampak macam maju sikit eh untuk ikan. Sekarang ni kita tengok yang tadi tu jantung bagi serangga tu kecil-kecil je kan, okay, dan lebih daripada satu. Tapi untuk sistem peredaran ikan, ikan ni terbuka ke tertutup? Terbuka ke tertutup?
Patricia. Sistem peredaran darah. Patricia ada tak? Tertutup. Kenapa tertutup? Kenapa kita panggil sistem peredaran darah tertutup? Darah berada kat mana? Berada dalam salur darah. Faham tak? Okey. Sistem peredaran darah tertutup ni sebabnya darah berada dalam salur darah. Okay, jantung ikan ada dua ruang. Ha, ni jantung ikan ni. Nampak? Cuba tunjuk ni. Jantung ikan ada dua ruang, iaitu satu atrium dan satu ventricle. Ni atrium, ni ventricle. Okey. Darah yang meninggalkan ventricle akan dipam ke dalam capillary insang. Okey, sekarang ni daripada ventricle, nampak yang warna biru ni menunjukkan darah kekurangan oksigen ataupun terdioksigen. Okey, bila ventricle ini dipam, okey, jantung pam, ventricle ni akan tolak darah yang, sekejap cikgu tunjukkan dengan pen eh. Okey, so darah terdioksigen akan masuk terus ke dalam capillary insang. Jadi bila kamu nampak capillary insang ni yang bertukar warna ni, biru nak jadi ke merah sikit kan? Maksudnya apa yang berlaku dekat sini? Akan berlaku pertukaran gas. Maksudnya darah ni akan mendapat lebih banyak oksigen. Pertukaran gas, pertukaran bahan-bahan berlaku dekat sini capillary insang ni. Okey, sekarang ni darah bercampur dah, bercampur dah oksigen dengan kurang oksigen. Okey, bila keluar daripada sini, nampak warna dia semakin merah kan? Menunjukkan darah ni mengandungi lebih banyak kandungan oksigen. Okey. So capillary insang mengalirkan darah ke dalam salur darah yang mengangkut darah beroksigen ke capillary systemic. Okey, sekarang ni darah yang mengandungi oksigen akan pergi terus ke bahagian capillary systemic. Ha, ni capillary systemic ni. Okey, apa yang berlaku dekat capillary systemic? Dalam capillary systemic, oksigen meresap ke dalam tisu. Maksud dekat sini ada tisu-tisu badan bagi ikan. Ha, jadi oksigen akan meresap masuk ke dalam tisu, manakala carbon dioxide akan meresap keluar dari tisu. Ha, so nampak warna biru kan? Warna biru menunjukkan gas yang kekurangan oksigen dan banyak carbon dioxide akan kembali ke jantung, masuk ke dalam atrium. Okey, kenapa dipanggil tunggal? Kenapa dipanggil tunggal? Sebab darah mengalir melalui jantung sekali sahaja. Satu lintasan yang pergi ikut ni, turun, masuk balik ke jantung. Sekali sahaja. Sebab tu kita panggil sistem peredaran darah tertutup dan tunggal. Tertutup sebab darah mengalir dalam salur darah. Tunggal sebabnya darah mengalir sekali sahaja untuk satu kitaran yang lengkap. Ha, nampak eh? Itu dipanggil sistem peredaran tunggal. Ha, dia lebih maju sikit daripada serangga tadilah. Sebab jantung dah ada ruang-ruang dah. Okey, dah ada atrium dengan ventricle. Okey, itu sistem peredaran darah bagi ikan. Okey, next kita nak tengok sistem peredaran darah bagi amfibia. Okey, amfibia, contoh amfibia adalah katak. Okey. Okey, sedikit lagi maju daripada ikan sebab sudah ada ruang atrium sebanyak dua. Yang tadi, yang ikan tadi ada berapa? Ada satu atrium, satu ventricle. Manakala bagi katak ni, dia sudah ada dua atrium, satu ventricle. Okey, kenapa dipanggil sistem peredaran darah tertutup? Sebabnya macam tadi juga, darah mengalir dalam salur darah. Okey, sekarang ni bukan lagi tunggal, ganda dua. Okey, kenapa ganda dua? Nah, kita nak tengok kenapa dia ganda dua. Okey, ganda dua sebab dia ada dua kali peredaran, iaitu peredaran pulmokutaneous dan juga peredaran sistematik. Sistemik. Right? Peredaran pulmokutaneous dengan peredaran sistemik. Okey, apa yang berlaku semasa peredaran pulmokutaneous? Okey. Nampak ni, amfibia dikatakan mempunyai sistem peredaran ganda dua yang tidak lengkap. Tidak lengkap. Kenapa tidak lengkap? Nampak dekat katak, dia tidak ada bahagian yang dipanggil septum.
Kalau dekat manusia, jantung dia ada septum. Septum ni adalah membahagikan bahagian di tengah-tengah jantung supaya darah beroksigen dengan tak beroksigen, terdioksigen tidak bercampur. Tapi untuk kata yang dikatakan tak lengkap kerana darah teroksigen dan darah beroksigen bercampur. Okey. Nah, tengok satu persatu. Kita start dari sini ya. Okey. Darah teroksigen dari badan diangkut ke atrium kanan. Okey, ini atrium kanan. Dari sini ya. Maksudnya yang warna biru ni adalah darah teroksigen. Masuk ke dalam jantung, pergi ke atrium kanan. Okey. Kemudian apa yang berlaku? Masuk ke dalam bahagian ventrikel dan ventrikel akan, jantung akan pump daripada bahagian ventrikel ini keluar ke kapileri, peparu dan kulit. Kan bahagian ni organ yang untuk katak kan? Respirasi untuk katak kan? Peparu dan kulit, betul tak? Okey. Bila nampak kapileri sahaja, nampak colour dia berubah kat sini, maksudnya berlaku pertukaran gas dekat sel-sel dekat peparu dan kulit. Okay. Now, nampak warna merah ni, darah dia berubah menjadi merah kan? Okay, darah beroksigen daripada peparu dan kulit akan diangkut masuk balik ke jantung. Okay, melalui vena pulmonari. Nombor dua ni, nampak merah ni vena pulmonari. Okay, vena pulmonari. Okay, maksudnya daripada jantung pergi ke kapileri peparu dan kulit, masuk balik ke jantung, yang tu kita panggil sebagai peredaran pulmokutenius. Jantung, kapileri peparu masuk balik ke jantung dipanggil sebagai peredaran pulmokutenius. Ni satu jalan. Okay, jalan kedua setelah masuk, tengok nombor tiga ni. Setelah darah yang beroksigen ni masuk ke dalam atrium kiri dan terus masuk ke dalam ventrikel. Dari ventrikel, darah kat sini dah bercampur sikit. Okay, dari ventrikel, jantung akan pump darah itu keluar melalui saluran darah ni, masuk terus ke capillary systemic. Nampak kan capillary systemic ni, yang bawah ni. Okay, dekat sini pertukaran gas akan berlaku. Okay, walaupun terdapat sedikit percampuran darah beroksigen dan darah terdioksigen dalam ventrikel. Pasal apa bercampur tadi? Pasal apa dia bercampur? Sebab tidak ada septum. Katak tidak ada septum. Sebab tu darah apa bercampur. Okay, walaupun bercampur, namun kebanyakan darah beroksigen kekal dalam bahagian kiri. Okay, bahagian kiri. Jantung kan dia terbalik. Kalau tangan kanan kat sini, maksudnya bahagian kiri lah. Okay. Alright, sampai dekat sini pertukaran gas berlaku, maksudnya sel-sel akan mendapat oksigen dan menyingkirkan karbon dioksida. Kemudian dari sini nampak daripada jantung masuk ke peredaran sistemik dan masuk balik ke jantung, yang ni kita panggil sebagai peredaran sistemik. Okay, kesimpulannya yang katakan sebagai ganda dua tu adalah disebabkan peredaran daripada jantung masuk ke kapileri, masuk balik ke jantung sebab ada peredaran pulmokutenius. Dan yang kedua, daripada jantung masuk balik ke dalam capillary systemic, masuk balik ke dalam jantung, itu adalah peredaran kedua dipanggil sebagai peredaran sistemik. Jadi ganda dua ni ada dua lah. Satu peredaran pulmokutenius dan yang kedua adalah peredaran sistemik. Okey, faham eh? Yang ni dah makin maju daripada ikan tadi kan? Sebab dia sudah ada dua atrium, satu ventrikel. Okay. Now, kita masuk yang ketiga. Lagi maju lagi. Yang ni manusia lah. Kita lagi maju sebab kita ada berapa bahagian jantung? Kita ada berapa bahagian jantung? Kita ada empat bahagian jantung. Empat. Untuk dulu. Bentuk low lah empat ni. Atrium atas ni atrium kanan. Atrium kanan AK. Susah sikit nak tulis dengan mouse ni. Okay. Atrium kanan. Yang ni atrium kiri. Atrium kiri. Bawah ni ventrikel kanan. Ventrikel kanan. Kanan ni ventrikel kiri. Bahagian kiri.
Ini eh, nampak atrium kiri, ventrikel kiri, atrium kanan, ventrikel kanan. Ini jantung kita sudah ada 4 ruang. Atas 2 atrium, bawah 2 ventrikel. Okey. Tertutup. Kenapa dipanggil tertutup? Kerana darah berada semua dalam salur darah. Okey, ganda 2 sebab apa? Kita ada 2 jenis peredaran. Okey. Yang masuk untuk kitaran lengkap, kita ada 2 kali pusingan. Okey. Ganda 2, iaitu peredaran pulmonari dan yang kedua peredaran sistemik. Macam katak tadi, peredaran pulmokutenius. Yang katak tadi kan? Yang kedua peredaran sistemik. Yang atas ni kita beza sikit lah. Tadi pulmokutenius, kalau manusia peredaran pulmonari. Lengkap. Lengkap, kenapa lengkap? Yang katak tadi tak lengkap sebab katak tidak ada septum. Bila tak ada septum, jantung tu dia tak boleh nak asingkan darah beroksigen dengan darah terdioksigen. Tapi dekat manusia, kita ada satu ruang dekat sini, dekat tengah-tengah ni, yang mengasingkan. Nampak warna biru tadi, biru dengan merah tu dia tak bercampur. Faham tak? Kalau yang katak tadi nampak, warna dia tu dah bercampur colour dia. Biru nak dekat merah sikit, kat sini merah, sebab dia tak ada septum. Sebab tu kita panggil tak lengkap. Tapi kalau dekat manusia, jelas warna biru tu. Bukanlah darah kita warna biru, kita wakilkan menunjukkan darah itu terdioksigen. Okey, warna tu kita nak menunjukkan darah tu terdioksigen, bukan warna biru darah kita kan. Jangan silap eh. Okey, yang merah ni maksudnya mengandungi banyak oksigen. Dikatakan lengkap sebab kita ada septum. Bila ada septum, maka darah beroksigen dan darah terdioksigen tidak bercampur. Okey. Alright. Jadi manusia punya sistem peredaran ganda 2 bermaksud dalam satu kitar peredaran yang lengkap, darah mengalir dalam salur darah sebanyak 2 kali. Darah mengalir dalam salur darah untuk satu kitaran lengkap sebanyak 2 kali. Sebab tu dipanggil ganda 2. Okey. So, peredaran pulmonari ni daripada mana? Okey, kita start daripada sini ya, daripada ventrikel ni. Okey, peredaran pulmonari, darah terdioksigen diangkut melalui arteri pulmonari. Sini arteri pulmonari. Okey. Darah terdioksigen dia start sini ya. Dia nak bagi tahu kat mana berlakunya peredaran pulmonari. Sini. Ingatlah JPJ. J P J. Maksudnya untuk peredaran pulmonari daripada jantung, jantung bahagian mana? Jantung bahagian ventrikel kanan. Okey. Bila ventrikel kanan ni mengecut, darah terdioksigen akan ditolak masuk ke dalam kapileri peparu. Dia masuk ke sini. Okey, nampak saja kapileri ni, jadi proses pertukaran gas akan berlaku dekat sini. Okey. Maksudnya darah yang akan mengalir seterusnya ni akan mendapat lebih banyak oksigen. Okey, masuk ke mana? P ni peparu eh. J ni jantung, jantung bahagian ventrikel. P ni peparu, bahagian kapileri peparu. Dan masuk balik ke dalam jantung. J ni jantung, masuk balik jantung menerusi apa? Menerusi vena pulmonari. So vena pulmonari ni bawa darah beroksigen. Masuk. Okey, daripada sini masuk ke kapileri paru, masuk ke jantung, kita panggil sebagai peredaran pulmonari. Okey. Jadi penerangan dia, darah beroksigen dari peparu kembali ke atrium kiri. Ni atrium kiri dan dan mengalir ke dalam ventrikel kiri. Itu untuk peredaran pulmonari. Setakat tu sajakah? Bukan. Dia belum lengkap lagi ya. Seterusnya ventrikel kiri akan pump pula jantung. Pump jantung so darah keluar melalui aorta. Aorta ni salur darah yang besar ni. Dan pergi ke mana? Dia masuk terus ke dalam capillary systemic. Kat sini ada sel-sel badan kan? Nampak bila ada berlaku dan kita nampak saja capillary systemic ni, maksudnya ada pertukaran gas. Maksudnya sel akan ambil oksigen dan membebaskan karbon dioksida masuk balik dalam kapileri darah. So, kapileri darah tu akan bawa darah terdioksigen masuk semula
ke dalam jantung melalui vena cava. Okey. So darah tadi oksigen kembali ke jantung melalui vena cava. Itu penerangan untuk peredaran sistemik. Okey. Boleh dapat setakat tu? Boleh eh? Okey. Very good. Okey, sekarang kita nak tengok perbandingan antara keempat-empat jenis organisma yang kita belajar hari ni. Kita tengok persamaan dulu. Kalau sebut perbandingan, kena sebut persamaan dan perbezaan. Okey, persamaan. Okey, sistem peredaran terdapat dalam semua. Semua ada sistem peredaran kan? Serangga ada, ikan ada, amfibia ada. Lepas tu ada jantung. Semuanya ada jantung. Okey, jantung ni fungsi dia untuk apa? Untuk angkut nutrien dan bahan buangan. Sama semua depa empat-empat. Okey, dan jantung tu ada injap. Okey, injap ni untuk apa? Untuk memastikan pengaliran darah sehala. Dia tak patah balik lah, darah tu straight saja. Okey, jadi untuk serangga ni, kita nak tengok perbezaan yang jelas. Okey, perbezaan jelas. Yang ni jelas lah. Kalau serangga terbuka, sistem peredaran dia adalah jenis terbuka. Tapi ikan, amfibia, manusia semuanya tertutup. Ini saja yang pelik sikit. Okay. Bilangan peredaran serangga tak ada apa-apalah. Kita tak cerita pasal peredaran dia sangat. Ikan tunggal, satu saja. Yang amfibia dengan manusia, yang dua-dua ni dia share ganda dua. Ganda dua sebab darah mengalir sebanyak dua kali melalui jantung. Ni penerangan ni semua ada dekat buku teks ni kan. Okey, bilangan ruang jantung. Yang ni jelas juga, jantung dia ada banyak segmen ruang. Jantung dia ada banyak segmen ruang. Kalau ikan dua je, amfibia tiga, manusia paling terer ada empat. Okey, pengasingan darah. Yang ni jelas untuk amfibia dengan manusia sebab amfibia tiada septum. Bila tiada septum, tak lengkap, maksudnya darah beroksigen campur dengan darah terdioksigen. Manusia lengkap sebab ada septum, jadi darah itu berasingan. Darah beroksigen dengan terdioksigen berasingan. Senang je. Okey, jadi kita belajar hari ini empat jenis organisma mati sel dan perbezaan di antara sistem peredaran mereka. Okey. Okey, masuk soalan perbincangan. Senang saja ni. Okey, boleh type. Kalau tak mau cakap, boleh type. Apakah fungsi septum dalam jantung? Baru cakap tadi kan? Okey, lagi good. Mana lagi? Patricia, Aisyah. Okey, Soleha. Lagi mana semua cikgu nak tengok? Mana Khairul Rizwan, Hafiz, Jahiza, Alia B lagi? Adam B, Yahizah B, Nasrul B, Afiq masuk dah Afiq? Khairul Rizwan B. Okay, good. Very good. B untuk mengasingkan darah beroksigen dan darah terdioksigen. Very good. Dah faham lah septum kat mana. Sekarang cikgu tak tunjuk septum kat mana. Kamu boleh cari kat internet. Nanti kita akan masuk bab jantung, baru cikgu tunjuk apa dia septum. Kamu cari dulu kat mana septum tu. Okay, soalan seterusnya. Penyataan berikut adalah ciri-ciri darah yang diangkut oleh satu salur darah dalam badan manusia. Darah ni dia bawa oksigen tinggi, karbon dioksida rendah, tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi. Cikgu bagi jawapan silap ni, sebentar lagi tengok. Jawapan dia apa? Kepekatan karbon dioksida rendah, kepekatan oksigen tinggi, tekanan darah tinggi. Apa jawapan? Form 3 belajar pasal jantung dah. Kan? Form 3. Mana darah yang bertekanan tinggi? Tadi cikgu, sebenarnya cikgu bagi jawapan lagi tengok macam silap. Okay. Tapi tak apa. Mana jawapan? Kalau tekanan darah tinggi maksudnya yang dikeluar dari jantung. Darah yang keluar dari jantung. Tengok ni. Okey, yang pam darah beroksigen mesti hak warna merah kan?
Okey, kita ada dua yang salur yang bawa yang bawa darah oksigen. Satu vena pulmonari, satu lagi aorta. Aorta. Kan? Yang merah ni. Nampak? Satu vena pulmonari, satu lagi aorta. Tapi dalam soalan dia nak tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi maksudnya yang keluar dari jantung, yang pump keluar, bukan pergi ke jantung, yang keluar dari jantung. So, yang mana? Okey, lagi Soleha, lagi Aisyah, lagi nak cakap ambil 5 orang lagi, mana? Lagi 3 orang. Patricia, Jahiza, seorang lagi. Nasrul Aiman, okey. Tengok jawapan dia. Cikgu bagi salah ni, jawapan ni salah. Bukan vena pulmonari, sebab cikgu tak perasan ni soalan ni berkenaan dengan tekanan darah tinggi. Jawapan dia adalah A. Aorta. Sebabnya kalau vena pulmonari, dia memang bawa oksigen tinggi juga. Dia memang bawa karbon dioksida rendah. Tapi dia bukan tekanan darah tinggi. Sebab dia kalau vena pulmonari, darah tu daripada peparu. Kan? Kalau aorta ni baru yang tepat sebab tekanan darah tinggi. Jawapan cikgu ready tu salah. Okay. Yang manakah mengepam darah ke peparu? Mengepam darah ke peparu. Tak ingat eh. Pam darah ke peparu. Okey, cikgu patah balik tengok sini. Darah pam ke peparu. Ni hak merah ni, di pis sini. Hak merah pula. Ke peparu maksudnya darah terdioksigen menghantar pi dekat peparu. Yang mana? yang mana? B. Okey. Soleha jawab B. Okey, very good. Ini adalah ventrikel kanan ke ventrikel kiri? Ventrikel kanan. Yang ni dia pam. Bila jantung ni dia kecut, dia akan tolak. Dia pam lah, maksudnya dia tolak darah terdioksigen masuk ke dalam arteri pulmonari, keluar pergi ke peparu dan masuk balik melalui vena pulmonari. Okey, B. Okey, rajah yang manakah menunjukkan sistem peredaran sistemik? Kita tengok satu-satu ni. Okey, sistemik. Patah balik tadi, sistemik. Peredaran sistemik daripada mana? Sistemik daripada ventrikel kiri, atrium, ventrikel kiri, aorta ke capillary sistemik. Atrium kiri tu dah masuk peredaran pulmonari dah. Yang mana? Adakah atrium kiri terus ke badan? Salah, atrium kiri dia hantar ke ventrikel dulu. Kita tengok yang A, betul tak A? A nampak, atrium kiri terus ke sel badan. Betul ke salah? A salah kan? B, atrium lah. Tengok anak panah pula. Takkan daripada sel badan masuk ke atrium kiri? Macam ni. Ini salah ni. Dia mesti daripada atas turun ke bawah. Yang ni memang salah. Yang ni pun salah. Atrium salah lah. Maksudnya darah akan masuk ke atrium. Yang ni keluar salah. Okey. C, nampak? Ventrikel kiri keluar. ventrikel kiri keluar, lepas tu masuk ke aorta, terus ke sel badan. Kemudian sel badan masuk balik ke atrium kanan. Yang ni maksudnya dia bawa darah terdioksigen. Yang ni darah beroksigen. So, jawapan dia yang tengok yang D. D memang tengok anak panah terbalik ni. Anak panah terbalik ni salah lah. Okey, ni salah. So, jawapan dia C. Okey, jawapan dia C.
Okey, tugasan. Tugasan kamu catat eh. Kamu tengok buku teks, okey, muka surat 172. Practice formative 10.1. Nombor 1, 2, 3 dan 4. Okey. Kemudian selak muka surat 196 ada soalan practice formative nombor 6 A, B, C dan D. Okey, buat dan hantar kat cikgu. Cikgu nak semak. Lama dah tak semak. Kamu tak hantar kat cikgu, cikgu pun tak semak. Kelas sains, kelas cikgu ajak sains juga nanti ke tempat. Dia pun hantar lah. Bio kena hantar. Cikgu nak tengok kamu faham ke tak. Jadi masa buat tu, bila tak faham, boleh tanya cikgu. Okey, boleh eh? Okey, ada soalan tak tajuk ni? Tajuk ni nampak macam susah, tapi bila kamu dah faham, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kejap. Just stop.